Sakura School Simulator Persina ada pembaruan lagi noh. Wih, berapa ini? 311,9 M. Wow. Tapi kok di sini nggak ada baju baru ya? Oh, berarti ini harus diupdate dulu sama kita ya. Oke. Stay terus di videonya sampai akhir video, karena di sini kita bakalan lihat updatean terbaru, baju baru, dan rambut baru Sakura School Simulator. Jangan lupa di subscribe ya guys. Nih dia udah jalan ya, no, roketnya udah jalan nih guys. Oke, langsung aja. Oke guys, sekarang Sakura School Simulator versi Cinanya sudah kakak update ya. Langsung aja kita lihat ya. Sorry ya kalau di sini berisik guys, soalnya depannya itu langsung jalan kayak gitu ya. Jadi banyak berisik-berisik knalpot, banyak apa ya. Yang penting kita lihat baju barunya. Kita langsung aja klik. Oke. Okay. Nah, di sini sih dia nggak ada gambaran apa-apa guys. Cuman ini kakak udah update ya. Kita langsung aja play gamenya, oke? Okay? Tunggu ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, oke? Okay? Oke, sekarang Sakura School Simulator versi Cina sudah diupdate dan sudah terbuka juga. Mari kita lihat sama-sama pembaruan apa nih yang paling terbarunya ya. Langsung aja kita lihat guys. Kalian harus sabar ya. Stay terus di akhir video ya. Stay terus sampai akhir videonya ya guys. Biar kalian tahu nih, ini yang kemarin kakak bikin kemarin masih. Biar kalian tahu ya, ada pembaruan baju yang seperti apa aja nih. Kita lihat bareng-bareng. Wah, 4 doang guys. Wah, ada updatean terbaru guys nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baju di versi perempuannya ya. Oke, kita lihat sekarang yang versi cowoknya. Oke, ada berapa? Nah, ini dia yang kemarin. Kemudian udah ada juga 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau dibuat versi cowoknya itu dia ada 5 guys. Ada 5 pembaruan ya. Sekarang kita coba lihat rambutnya. Rambut yang cowok dulu ya guys. Woi. Oh, ada 2 guys. Nih, nomor 32 sama nomor 33. Itu pembaruannya ya. Oke, sekarang di versi perempuannya kita lihat ada yang kayak gimana rambutnya, apakah ada pembaruan? Wah, ada juga guys. Bahkan di sini lebih banyak ya. Ada 4 pembaruan, oke? Sekarang kita lihat di aksesorisnya nih. Oke, aksesorisnya. Wih. Aksesorisnya udah kakak buka ya separuh ya. Nah, kalian bisa langsung lihat aja. Nomor 43, 44 topi seperti ini sama 45 topi barongsai kayak gitu ya. Oke, buat kalian yang penasaran bajunya seperti apa, stay terus di videonya sampai akhir video ya. Ini kakak mau bukain dulu iklannya, nanti kalau udah buka langsung aja kita review lagi, oke? Oke guys, sekarang kakak udah buka semua bajunya ya. Nah, ini kan dia masih baju yang kemarin kan, yang ini nih. Nah, sama yang ini itu dia terakhir update ya. Dan updatean yang sekarang, siap-siap kita buka. Semua kuncinya udah kakak buka ya. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Wow guys, keren banget guys. Ini ala-ala batik apa-apa ini ya. Kayak baju dress kayak gitu guys. Wow, keren banget dah. Oke, coba kita buka lagi yang satunya. Ceceng. Wih, keren banget guys. Ala-ala apa sih namanya, yang di iklan biskuit kongguan atau apa gitu. Ada loh yang di biskuit-biskuit yang di Alpa itu loh, yang coba pakai baju kayak gini. Wah, keren banget ya guys. Oke, langsung aja kita buka lagi. Set. Wih, cantiknya minta ampun guys. Cantik banget. Keren banget kan. Nah, wih, sini sih bajunya luar biasa. Ini hanya ada di Sakura School Simulator versi Cina ya guys. Oke, buat kalian yang belum mendownloadnya silahkan download. Tutorialnya kakak udah buatkan ya. Yang terakhir kita lihat. Cus. Wow. Apa ini guys? Baju kayak bajak laut ini. Keren banget guys. Ada samaannya nih sama yang ini nih. Hampir sama nih. Tunggu guys. Coba deh kalian lihat deh, hampir sama dah. Nah, hampir sama kan sama yang ini kan. Nah, oke, kita lihat lagi yang ini. Sorry, yang mana sih tadi? Oh, yang ini nih. Wih, keren banget guys, keren banget. Oh ya, buat di karakter cowoknya kakak lupa ya, ternyata kakak belum buka ya. Dan yang ada pembaruannya ternyata cuma satu doang guys. Selebihnya itu yang tadi itu deh, ternyata kayak yang kemarin belum kakak buka. Aduh, gimana sih kakak ini ya. Jadi yang pembaruan baru itu dia yang ini doang nih ya. Nah, kayak gini ya guys, oke. Buat di rambutnya kak, oke, rambutnya juga ada dong ya. Oke, jadi kakak simpulkan dulu ya.
Buat pembaruan Sakura School Simulator versi Cina di kali ini, dia baju buat perempuannya ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4 baju ya guys. Dan yang cowoknya itu dia cuma ada satu yang seperti ini ya. Oke, buat apa rambutnya? Kita lihat nih ya. Oh iya guys, rambutnya belum kakak buka, masih yang terakhir ini. Ini masih pembaruan yang terakhir ya. Oke, di video selanjutnya nanti kakak mau buka yang 53, 54 sampai 56 ya. Buat di karakter cewek sama karakter cowoknya juga ada. Karena ini nonton iklannya harus banyak dan makan durasi banyak ya. Kakak akhiri dulu videonya sampai di sini ya. Tunggu dulu. Sorry. Belum ada yang dilihat nih. Tunggu, kalian harus tahu nih. Pembaruan aksesorisnya dia ada ya di sini ya, udah kakak buka ya. Oke, anting itu dia dari yang kemarin terakhir ada ya, sama yang 42. Yang baru itu dia 43 yang kayak gini. 44 sama 45. Apa ini guys? Jadi topeng ini. Topeng aja, keren banget ya. Nah, buat yang 43 ini dia cocoknya sama baju yang ini nih guys. Tunggu deh. Tunggu ya. Nah, sama baju yang ini. Nah, oke. Keren banget kan? Jangan lupa di subscribe ya guys. Tunggu video selanjutnya buat kita buka rambut barunya. Oke, thank you.